Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, di sore hari ini selepas pulang kerja ya, kita kasih makan cacing ini kawan, dari Canamaru ini kawan. Nah, alhamdulillah anaknya masih aman terjaga kawan. Nah, itu anak-anaknya tuh. Di makanan favorit nih cacing ini kawan. Jadi kalau cacing ini tidak ada kata kenyang dia. Bisa kadang-kadang ikan tuh kalau kita kasih ya, udang tuh kadang-kadang dia nolak juga dia. Jadi kalau cacing seperti ini wah kenyang dia kawan. Suka dia. Kalau anaknya tetap cacing air ya kawan ya, seperti ini ya. Nah, itu ada cacing air di pojok itu kawan, atau cacing sutra ya. Nah, kalau induknya tetap saya kasih cacing seperti ini dia. Nah, itu dari anak-anaknya kawan. Di anakan Canamaru ini masih bersama sang induk ya kawan ya. Saya biarkan aja ya, nggak saya pisahkan dari sang induknya. Ternyata udah agak besar nih anaknya nih kawan. Alhamdulillah. Nah, tuh. Lepas pulang kerja sore itu kawan. Asik juga ya kita kasih Canamaru ini makan ya. Makan ya. Tuh anak-anaknya tuh. Jadi memang ciri khas ya dari Canamaru ini kawan ya. Jadi saya pernah perhatikan ya kawan ya, anaknya yang sekecil kurang lebih 3 cm ini ya. Ini dia kadang-kadang tuh menggesekkan badannya kawan. Nah, jadi di situ ada daun. Nah, itu ada daun itu kawan. Dia sering menggesek-gesekkan badannya itu kawan. Biasa kita lihat ya di Canamaru itu ya, yang udah besar seperti itu. Nah, di saat dia masih kecil seperti ini pun dia kebiasaannya seperti itu kawan. Jadi ciri khas ya, dia sering menggesek-gesekkan badannya dia. Pernah saya lihat tuh seperti itu kawan. Berarti itu udah karakter ya, dari karakter dari Canamaru ini ya. Jadi walaupun dia masih kecil seperti ini, dia menggesekkan badannya juga rupanya. Sangat menyenangi cacing dia nih kawan. Jadi cacing ini tidak ada kenyang-kenyangnya dia untuk ngasih makan dia nih. Nah, itu anak-anaknya kawan. Udah kenyang nih kawan, masih aman nih kita ngambil kamera dekat ya,
Tapi kalau dia lapar itu kawan, jangan coba-coba kawan, sambarnya kamera. Ya, alhamdulillah kawan, masih bertahan ya bersama sang induk nih kawan, saya biarkan masih aman ya. Alhamdulillah buraya-nya juga sehat ya. Kalau kita lihat dari larva sampai buraya sampai kurang lebih ukurannya ini sekitar kurang lebih 3 cm lah ini kawan ya. Kurang lebih 3 cm lah ini anaknya nih kawan. Nah, seperti inilah nih keadaannya nih. Masih gendong anak ya kawan ya. Ini kalau udah dekat-dekat seperti ini udah kita kasih makan kenyang, dia masih aman lah kawan. Nah, tapi kalau dia masih lapar, sambarnya kamera ini kawan. Nah, seperti ini ya. Wah, itu kawan anak-anaknya tuh. Jadi F1 nih kawan ya. F1 dari Canamaru Liolides, endemik Kalimantan ya kawan ya. Ini Yellow Sentarum kawan. Nah, jadi dia berasal di Danau Sentarum ya, di Pulau Kalimantan, khususnya di tempat saya di Kalimantan Barat nih kawan. Nah, seperti inilah ikannya. Ya, mudah-mudahan lah anaknya sehat nih kawan. Ini insya Allah nanti pasti saya angkat kawan, cuman saya biarkan aja ya untuk sementara ini kawan. Saya lagi mikir-mikir nih kawan, bagaimana caranya supaya aman saya angkat nih dari sang induk ini. Sebabnya saya tidak ada bekal jaring di dalam ini, di dalam kolam nih ya. Nah, itu anaknya tuh udah mau makan cacing air tuh ya. Ya, mudah-mudahan lah F1-nya ini sehat ya anaknya ini kawan ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Itu ada ikan lain mendekat itu kawan, biasanya seperti itu. Jadi kalau ada ikan cupang itu mendekat tuh marah deh kawan. Jadi kalau kadang-kadang saya perhatikan itu kawan, masih makan di lendir di tubuh induknya dia ya. Seperti masih ada mengeluarkan nutrisi ya dari sang induk ini ya, untuk sang anak ya kawan ya. Kadang-kadang dia matuk-matuk di tubuh sang induk itu. Sepertinya kalau saya perhatikan itu dia mengeluarkan lendir ya, kayak lendir gitu kawan ya. Mungkin itu nutrisi alami juga ya dari sang induk kepada anaknya ya. Oke lah kawan, sampai berjumpa ya di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih.
Sehat selalu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.